Pastor Andi Simon sebagai hamba Tuhan melayani, amen, mendoakan, iman bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat beribadah, Pak. Kita, amin, mau persiapan ya. Ya, halo semuanya. Shalom. Video yang akan Bapak Ibu saksikan saat lagi adalah suasana di mana begitu banyak orang berbondong-bondong yang datang ke baktian di setiap hari Minggu pagi. Banyak yang dari Balikpapan, banyak pula yang dari luar kota, bahkan ada yang sampai luar negeri, sampai Amerika dan lain sebagainya, Malaysia sering datang. Nah, video ini saudara akan lihat bagaimana ketika mereka datang, mereka rindu ibadah, dan Pastor Andy sebagai hamba Tuhan memimpin ibadah dan mendoakan orang-orang sakit. Kiranya semua yang sudah didoakan boleh mendapat berkat-berkat rohani, bukan hanya kesehatan, pemulihan, keselamatan, pengampunan dosa, dan ketika kembali ke gereja masing-masing atau kota masing-masing, diberkati umur yang panjang, sehat-sehat, dan juga ambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Tetap setia ya. Bless you. Dadah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wah. Ini anakku ini nih. Ini yang kanker ini. Wah, puji Tuhan. Senang ketemu ini. Dari mana ini? Saya dari Papua Barat Daya, Sorong. Papua Barat Daya, Sorong. Wah. Ini berapa orang Ibu datang dari sini? Empat orang. Perkenalkan dulu nama siapa? Saya Ibu Margareta Pasulu. Ya. Keluarganya yang mana saja ini? Anakku ini kanker. Ya. Yang ini. Ya, puji Tuhan hari ini berkesempatan ya. Amin. Beribadah bersama-sama ya, dari Papua. Wah, itu harus transit berapa kali dari Papua? Dari Papua Barat Daya, ya? Makassar, Balikpapan. Ha. Datang jemput anak di Makassar, mau antar ke sini. Ya, puji Tuhan hari ini berkesempatannya, amin, ibadah bersama-sama Pastor, amin, Andi Simon. Nah, Ibu mengenal pelayanan Pastor Andi Simon ini dari mana? Nah, itu lewat YouTube, lewat internet, lewat kegiatan sehari-hari itu kita buka-buka. Sampai hari ini melintas pulau-pulau, datang ke Balikpapan. Kami di Penang periksa, anakku lagi diponis bahwa tidak lama lagi. Anakku buka-buka YouTube, buka cari siapa pengobatan, dapat nama Pastor Andi Simon. Langsung chatting dengan Andi Simon, disuruh datang hari ini. Anakku tidak bisa berjalan, tapi kuat berjalan karena pertolongan Tuhan. Semangat datang. Amin. Maksudnya Pastor Andi Simo bilang, kalau boleh hadir di ibadah kebaktian ini ya. Sama-sama. Kiranya Tuhan yang mengurapi, memberkati, memulihkan, dan menyembuhkan. Amin. Amin. Doa-doa Pastor Simon dan kita semua. Yes. Jadi setelah dari Papua Barat Daya, berempat ke Balikpapan hari ini kebaktian, puji Tuhan. Amin. Tetap sukacita Ibu, amin. Tetap berharap, fokus pada Tuhan Yesus, amin, luar biasa. Tuhan Yesus disenangkan, dimuliakan, percaya, amin, percaya. Mujizat masih ada, amin, 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 amin. Selamat beribadah, amin. Tuhan memberkati, amin. Wah, seru ini, Bapak Ibu dari mana ini? Dari Palembang. Wah, Palembang. Wah, ini pempek Palembang. Kalau bahasanya Wong Kito ya. Wong Kito. Pak, maaf ini Bapak nama siapa? Boleh. Ini namanya Pak Utajulu. Pak Utajulu. Osmar Utajulu. Iya. Sebelumnya mengenal pelayanan Pastor Andi ini dari mana? Sehingga... Ini dari kami dari YouTube, dari TikTok udah lama. Iya. 3 tahun dan 4 tahun yang lalu. Wah, puji Tuhan ya. Iya. Berarti setelah mengenal pelayanan Pastor Andi Simon selama kurang lebih 3 tahun, mendengarkan firman Tuhan, renungan, khotbah pagi. Ya, betul. Kalau di Palembang itu berarti jam 5 pagi ya? Iya, betul. Nah, ada hal baik apa pemeliharaan Tuhan Yesus dalam hidup Bapak ini, sehingga hari ini dari Palembang
terbang ke Balikpapan ya, ikut ibadah bersama-sama. Karena ada satu kerinduan, karena apa itu aliran-aliran kesembuhan. Amin. Karena anak kami ada namanya Cynthia, yes, sakit. Ya, kami juga ada sakit juga, sama istri saya juga sakit sedikit. Ya. Jadi kami senang bertemu. Kami senang bertemu dengan apa tangan Pak Andi Simon, supaya kami dapat berkat aliran kesembuhan. Amin, 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 amin. Tapi setelah mengikuti renungan firman Tuhan selama 3 tahun, mungkin dalam kelemahan tubuh, tapi ya, saya lihat ini wajahnya sukacita. Iya, betul. Artinya tetap percaya kuasa Tuhan Yesus itu dahsyat, ya. Melalui firman kesembuhan, aliran. Amin, amin. Tetap fokusnya sama Tuhan Yesus, Pak. Amin. Sehingga pada saat Pastor Andi Simon sebagai hamba Tuhan melayani, amin, mendoakan, iman bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat beribadah, Pak. Kita amin, mau persiapan ya. Amin. Wah, ini ibu dari mana, Bapak? Ini ini kalau ini panggil opa atau apa ini? Opung ya. Opung. Nah, ini Opung dari mana, Opung ini? Dari Jakarta. Dari Jakarta ya, puji Tuhan. Ini samaan. Oh, suami ya. Oke, ini Opung dari Jakarta. Saya lihat ini, walaupun Tuhan izinkan kelemahan tubuh, tapi senyumnya tidak bisa memungkiri. Opa ini penuh hidup dengan bersyukur ya. Nah, Opa mengenal pelayanan Pastor Andi Simon dari mana, Opa? Sering lihat-lihat Meksos kah juga ini? Baru dengar dari ini. Oh, iya. Boleh tahu nama Opung siapa? Opung Gultom. Opung Gultom ya. Ini ibu. Saya Pak Gita. Ya, puji Tuhan. Hari ini dapat kesempatan kita beribadah bersama-sama ya. Bertemu dalam kebaikan Tuhan, bertemu dalam penyertaan Tuhan, bertemu dalam melihat kebaikan dan mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita yang percaya kepadanya. Selamat beribadah, Opung dan ibu terkasih. Tuhan memberkati. Hati-hati ada turunan ya, ada turunan. Tangannya kotornya, jadi agak ada turunan, hati-hati dua kali turunannya ya. Hati-hati ada turun. Sebentar yang mau didoakan, dan percayalah kuasa kasih dan pertolongannya serta mujizatnya sampai hari ini saya lihat dia masih menyatakan dengan luar biasa. Katakan amin, 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 amin. Waktu yang tepat, pujian yang memberkati jutaan orang dan sudah menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit, yang berdosa diampuni, yang terhilang ditemukan. Tuhan Yesus pasti menjawab doa-doa kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Thank you.
tahan dong. Thank you.
Wah, ini Ibu kita tanya-tanya dulu nih. Ini dari awal buka, awal tahun ya, ya. Betul. Ibu ini terus datang. Pada awal tahun ini sempat viral karena kesaksiannya kataraknya sembuh. Alhamdulillah sembuh. Ya, Bu, bisa perkenalkan lagi nama siapa ini? Ibu Kurotul Asia. Yes. Ya, ini sepanjang dari awal tahun ini saya lihat, saya ikutin ini, Ibu tiap kali ini hadir ke tempat ini. Itu Ibu percaya betul kuasa doa? Semua doa itu dari yang di atas. Pak Andi gak milih-milih agama. Itu saya senang. Ya, alhamdulillah, ya namanya orang ya pasti ada ini. Tapi sembuh, mata saya sembuh. Lambung saya, alhamdulillah. Terus saya gak berani kemana-mana. Selama dapat Pak Andi ini berani kemana-mana. Ya, terus Ibu ini datang ini karena ada keluarga yang minta didoakan, dilayani, atau bagaimana ini? Saya lihat ini setiap minggu semangat, senang, saya bahagia sendiri, ini. Saya sendiri, sudah. Ya. Kan sehat nak patungan, itu aja sudah. Yang yes. Penting kita rajin, berdoa, yang di atas itu dengari doanya. Amin. Berarti luar biasa. Ini Ibu percaya betul ya, kuasa doa itu ada manfaatnya, iya. Besar kuasanya ya. Alhamdulillah ada banyak. Ya, ini pertanyaan lagi. Waktu semenjak Ibu datang dari awal tahun kan, Ibu atas kehendak sendiri. Di tempat ini ada enggak istilah mahar? Enggak. Persembahan. Enggak ada, enggak ada. Nah. Jadi ini Ibu sudah alami? Enggak ada, enggak ada. Pak Andi baik sekali. Malah yang susah dibantu. Ya. Pada saat Ibu, kan pada saat Pastor Andi memimpin kebaktian di dalam gedung, Ibu kan menunggu di atas ya. Sampai menunggu Pastor Andi naik melayani. Bahkan di sini disediakan ya? Alhamdulillah disediakan kue, air, semuanya sudah, malah sedekahnya banyak. Saya yang suka itu nggak milih-milih agama. Amin, amin. Terima kasih Bu buat kesaksiannya yang sesungguhnya. Inilah yang terjadi di Geraha YAS Balikpapan. Kebersamaan itu indah. Saling mendoakan itu luar biasa. Ya. Tuhan memberkati Ibu. Sampai jumpa. Bisa dalam nama Yesus Ibu. Yakin Ibu. Oh puji Tuhan. Wah, ini saya lihat terharu, sukacita, senang. Amin. Dari mana ini Bapak Ibu? Dari Samarinda. Samarinda. Tadi saya lihat waktu Pastor Andi layani doakan, saya lihat berdiri dari kursi roda dan ada tangisan. Saya percaya ini bukan kesedihan, tapi ini terharu karena kebahagiaan. Ini Ibu dari Samarinda dengan Bapak ya? Iya. Ya, sudah berapa lama di kursi roda dan kenapa hari ini begitu terharu, bahagia? Baru sebulan di kursi roda. Ya, tadi sudah sempat bisa berjalan, coba lagi, jalan lagi. Wah, luar biasa dahsyat Tuhan. Yesus dahsyat. Pak, nama siapa Pak? Tampil. Ibu? Lucia. Ah, Ibu Lucia. Bersyukur ya, berkesempatan hari ini Pastor Andi layani dan doakan. Terus dilatih pergerakan kakinya dan tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap percaya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Langsung kembali ke Samarinda ini. Ya, sampai jumpa kota Samarinda. Terima kasih. Di Makassar ya sih, di mana? Jalan Sulawesi, Makassar. Karena aja, oh, nanti jumpa kirim balik. Iya. Di mana? Bayi Makassar kan deh. Oh, enak sih, terasa. Iya, super berulang jodoh dia. Dua kali sudah. Berulang jodoh dia. Oh iya iya. Tolong mana? Ambilkan healing water. Ada healing water deh. Berapa ya? 5 liter kayak begini. Ya. Ini adik saya.
Makassar ini. Makassar. Makassar kan. Iya, mantap. Jadi kita gini. Iya. Kita lakukan kaki. Biar siapa kemana. Banyak umur tak semuanya. Terus ibu Herlina. Kenapa tak normal? Betul tak normal? Jesus name. Tapi enak. Mamakta nanti umur sih mamak itu umur Albi ya kaki beran berkah ya ibu sambil lambungnya normal kepala normal Jesus man video Amin Pak Kasman sakit kepalamu disembuhkan hari ini untuk free halo ya Amin. Halo, halo. Ya, tunggu sebentar. Kita sih ya. Ayo. Oh, ayo bapak lagi dah. Oh, iya, iya. Benar-benar berkah, ya. Enak, amin. Iya. Halo, apa kabar kita ini? Sehat, ya. Iya. Iya. Itu kan, semoga ya sehat-sehat sama ya. Oh iya. Iya. Ini saya kebetulan ada stok healing water, saya kasih kepada mereka. Ya, minumlah, jadi berkah buat kita. Ya, kalau amin, isi berapa misal sendiri. Oke, jadi kalau ada berkat, peser bagi healing water. Ini, tapi botolnya kan ini, nanti kalau habis isi sendiri. Jadi ini jelas ya, nggak dijual ya. Jadi saya melayani tidak minta uang, tidak ada jual beli, tidak ada namanya minta sumbangan. Semua ini pelayanan adalah gratis, cuma-cuma. Ya, termasuk juga airnya, healing waternya yang saya pernah bagi semua gratis. Kalau saudara-saudara perlu ambil sendiri, ya. Jangan sampai ada oknum-oknum atasnamakan saya minta uang, jangan, ya. Karena kalau saudara-saudara kasih uang dalam pelayanan atau apa bayar-bayar, hilang khasiatnya. Ya, jadi ini dengan tulus, tidak pandang agama apapun juga, asal mau didoakan kita doakan. Kiranya jadi berkat buat semua kita. Amin. Ini bapak kemarin datang sakit parah. Matanya sudah kuning. Mukanya sudah hitam. Sekarang sudah sembuh katanya. Coba ngomong sendiri gimana coba? Sudah sembuh, tapi datang terus saja. Supaya sehat terus. Saya enggak tahu kenapa, tapi itulah orang suka datang meskipun saya bilang enggak usah datang. Ya, Pastor. Ya, ya puji Tuhan, ya makasih. Halo, Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini dari mana Bapak? Jakarta kita. Bapak. Dari Jakarta? Iya. Berapa orang dari Jakarta ini? Saya lihat keluarga ini. Bertiga. Wah, bagaimana setelah mengikuti kebaktian, dilayani dan didoakan oleh hamba Tuhan Pastor Andi Simon, ada sukacita apa? Ada sukacita, ada mujizat. Amin. Saya langsung bisa jalan. Amin. Ini suaminya berapa lama agak? 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7. Hari ini terbukti kuasa Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ibu, siapa nama kau boleh tahu? Yurlan Arepa. Ya, nama Bapak? Andi Munte. Dari Jakarta. Wah, luar biasa. Berkesempatan Pastor Andi doakan, layani dan Tuhan Yesus mengerjakan dan membuat mujizat yang luar biasa. 3 tahun dalam keadaan susah berjalan hari ini. Kesaksiannya oleh kuasa Tuhan bisa berjalan. Ada yang mau sampaikan untuk Pastor Andi lewat media ini?
semoga Bapak Andi Simon sehat terus, semangat melayani banyak jemaat-jemaat yang sudah sembuh. Amin. Dari sakitnya apapun sakitnya sembuh. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Mujizatnya nyata, kuasanya sangat luar biasa. Amin. Ini langsung kembali ke Jakarta? Ntar malam. Ya, sampai jumpa Kota Jakarta. Dan tetap menjadi saksi Kristus dimanapun di kota Tuhan tempatkan, menjadi terang, menjadi kemuliaan Tuhan Yesus. Sampai jumpa Ibu dan Bapak. Wah, puji Tuhan, ini keluarga dari Sorong. Wah, mengikuti ibadah luar biasa tuh. Saya lihat ini sukacita luar biasa. Wah, ini anaknya yang sekalipun ada kelemahan tubuh, tapi sudah kelihatan perubahan. Amin. Hatinya sukacita. Ada firman Tuhan berkata, hati yang gembira obat. Amin. Ya. Kita pulang sebentar sore, makanya langsung lagi. Jadi langsung pulang ke Sorong ini? Ya, sudah diponis 3-2 bulan. Pulang lagi atau datang nanti selesai orang. Tadi sudah. Ponis dokter bisa berkata apa? Tetapi percaya bahwa iman di dalam Tuhan Yesus tidak sia-sia. Percaya kebaikannya, percaya mujizatnya, percaya pertolongannya. Yeah.
Nah, puji Tuhan, puji Tuhan. Ini I dari mana ini? Dari Manado. Dari Manado, kota ini. Berapa orang dari Manado ini? Ada berlima. Nah, sejak kapan tiba di Balikpapan? Dan saya lihat ini wajahnya ini setelah mengikuti ibadah ini sukacita luar biasa, ya. Senang. Ini opa atau? Ini papa. Papa ya? Tadi sudah layani, Pastor Randy. Sudah. Opa, sehat, kuat, semangat. Nah, ini perkenalkan dulu ini siapa aja nama ini? Nama dari nama Yeni. Yeni. Dari Tomohon, tepatnya Tomohon. Oh, Tomohon ya. Wah, ya. Ini salam dulu untuk kerabat keluarga di Tomohon. Halo, ya dari Tomohon. Kami habis ikut kebaktian dari Pendeta Pastor Andi. Ya, bisa doakan. Pakai bahasa Manado, Pote. Oh, iya, kurang dari Manado, habis didoakan sama Pastor Andi. Puji Tuhan. Ya. Selamat kembali ke Manado, sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Yang selama yang mungkin ada demi sejahtera, jadi itu ada karya Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya, apa ya? Ya, itu masih pasal itu. Bapak berani, ya? Ya, kedua ya, Pak. Iya. Oke, itu ya, pinjaman. Isinya banyak. Oke, terima kasih ya. Ah, puji Tuhan. Ini kok dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Kok siapa nama? Herman. Oh, Herman. Ya. Saya lihat ini setelah ibadah wajahnya sukacita, senang, bahagia. Ya. Ini datang ke sini terlebih dahulu itu kenal pelayanan pastoran di sini. Oh, dari YouTube aja. Dari YouTube ya. Juga. Yakin? Yakin ada kuasa Tuhan tempat Yakin ini? Yakin sekali. Sehingga koko ini datang dari Jakarta. Ya. Dan setelah layani, menerima firman Tuhan, khotbah, sukacita Kristus dalam hidup koko ini. Amin. Luar biasa. Ada yang mau sampaikan kepada Pastor Andi melalui semoga media ini? Pastor Andi tetap sehat ya, untuk melayani semua umat yang ada di sini, dan semoga di sini pun akan maju terus. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Langsung balik ke Jakarta? Ya. Ya, sampai jumpa. Makasih. Jakarta tetap menjadi terang Kristus, saksi amin. Kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa.
angkatlah kedua tangan kita Bapa. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Inilah iman setiap kami. Selama kau beserta ku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan ada mujizat. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat. Ada mujizat setiap hari. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Mujizat-Nya selalu ada buat engkau dan saya.